Coba tiup aja. Wis. Asli tuh, Pak. Asli uang nih. Asli. Cek, cek. Cek dulu. Assalamualaikum sahabat Inye Hitam. Selamat datang di channel Inye Hitam. Belajar bermain langsung bisa. Hari ini kita akan bikin konten, yaitu di toko Asep. Ini adalah grosir di Pasar Baso. Kita akan bikin konten, yaitu kontennya adalah konten prank sulap. Oke, kita mulai dengan bismillah. Iya, berangkat. Kolatos enggak ya, larutan kaleng udah. Sudah siap. Teh gelas 2. 2 teh gelas. Mm-hmm. Berapa semuanya? Teh gelas 2. Teh gelas 2. Di dalam. Di dalam, di dalam. 323. Bentar ya. Teh gelasnya udah bawa. Oh, stop, kenapa ini? Stop, Pak. Kebakaran, Pak. Kebakaran. Berapa uangnya? 323. Nggak kebawa uang gimana? Uangnya ini aja. Bisa nggak dibayar pakai ini? Pakai uang asli lah, Pak. Pakai kertas aja lah. Tuh. 2 3 berapa? 323. 323. Iya. Nggak bisa pakai ini ya. Gimana ngutang boleh ngutang? Yang hari. Enggak, utang boleh utang. Hah? Utang boleh? Utang. Boleh. Nah, coba. Coba tiup aja. Wis. Asli tuh, Pak. Asli uang nih. Asli. Cek, cek. Cek dulu. Yang tadi yang polos yang mana, Pak? Yang polos udah enggak ada, udah jadi uang semua. Ha? Enggak. Kalau enggak ini, enggak percaya uang ini, uang yang lain aja ya. Uang yang lain aja lah. Takut ya. Asli. Ah, yang ini aja ya. Ini curiga juga? Curiga juga enggak? Lihat dulu. Cek dulu. 1, 2, 3. 323. Dah. Lebih. Kembali. Asli, Pak. Asli. Anda kena prank sama saya. Ini asli ya, Pak? Itu asli. Yang barusan coba lihat, Pak. Udah disimpan. Nah. Udah. Ini hari ini kita ngeprank toko Asep. Toko Asep. Nada lagi sana dikit. Nada. Oke, sahabat Inye Hitam. Sekarang kita bongkar rahasia daripada trik sulap uang kertas berubah menjadi uang. Oke, sebelum kita buka triknya, kita mainkan terlebih dulu. Baru dikasih tahu bagaimana rahasianya. Oke, saya ambil dulu. Kita ambil duit di dalamnya. Ini kertas. 1, 2,
tiga, empat, ada lima kertas. Ya, kita lihat kan. Kertas kosong. Ini juga kertas kosong. Sama, kertas kosong juga. Kertas kosong juga, ya. Caranya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi uang 50.000. Yang kertas tadi sudah menjadi uang 50.000, 5 lembar. Oke? Ingin tahu rahasianya? Sekarang saya bongkar rahasianya. Caranya begini. Kita cari, ambil kertas kayak begini. Bikin kertas itu sama besar dengan uang. Sama besar. Kalau 5 lembar, uangnya 5 lembar juga kertasnya. Nih. 2, 3. Ini yang satu. Rahasianya di belakang sini. Ini uangnya di belakang sini. Kita memegangnya harus kayak begini. Supaya nggak kelihatan sama penonton. Ya. Tuh. Kertasnya juga harus dilipat. Melipatnya kayak begini. Jangan sama rata kan. Harus panjang bagian belakang. Semua kayak gitu. Panjang di bagian belakang. Ini juga panjang di bagian belakang. Sama. Nah, yang ini juga panjang di belakangnya. Baru dimasukkan satu-satu di sini. Masukkan di sini. Masuk. Setelah itu, masukkan di tengah sini. Nah, di sini. Ya. Uangnya juga kayak gitu. Ini uangnya. Uangnya juga harus tidak sama panjang. Nih, lihat. Jadi 5 lembar uang 50.000, 5 lembar kertas harus sama besar uang dengan kertas yang kita potong tadi. Caranya begini. Ya. Yang pertama, kalau kita main, kita lihat ke semua penonton. Ini kertas ada 5 lembar. 1 lihatkan yang depannya, yang belakangnya juga. Gitu juga yang ini. Nah, nih. Ini juga ya. Tinggal satu. Yang ini cara ngelihatkannya gini, teman-teman. Nih. Nah. Ya, dilipat masuk lagi ke sini. Nah, caranya kan sudah kayak begini. Ambil di sini. Kenapa harus diambil begini? Karena itu gunanya panjang yang ini. Nah. Panjang duit yang ini nih. Ah, sudah diambil gini, tinggal kita goyang aja kayak gini. Ah, ini tangan langsung ke sini. Ya. Tap ditutup yang belakang. Jadi enggak kelihatan tetap uang di sini. Kita perlihatkan depan juga kayak gini. Begitulah rahasia kertas dirubah menjadi uang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Anda sudah melihat bagaimana cara membongkar rahasia sulap kertas menjadi uang. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi Anda. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, oke. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.